Bunda. Apa yang Bunda lakukan? Dari mana saja kau? Kami baru saja menyimak. Ayahanda membacakan kitab babat. Kemana saja kau, Rai? Terimalah hormatku, Ayahanda. Aku baru pulang dari berburu. Sebegitu pentingkah? Sehingga kau melewatkan pembacaan babat di dalam ruang pustaka. Kanda, aku mohon Kanda, ampunilah kelalaian putraku Surawisesa. Dia hanya bosan di dalam istana, Kanda. Setiap tanggung jawab itu membosankan. Namun bagi orang yang bijak, dia akan mengetahui mana kewajiban dan mana kesenangan. Surawisesa, Ayahanda minta kepadamu, kau harus membaca babat sekarang juga. Tetapi aku tidak suka membaca, Ayahanda. Apakah manusia hanya mementingkan apa yang dia suka? Lakukan sekarang juga. Jika kau ingin beristirahat, patuhi perintah Ayahanda. Baiklah. Aku laksanakan perintahmu. Aku harus memanggilnya. Aku ingin tahu seberapa sakti mantra ini. Ahisma, datanglah kepadaku. Ahisma. Raden memanggilku. Untuk menjadikan Raden sebagai Raja Pajajaran itu sangatlah mudah. Apa yang harus kulakukan? Raden harus membantuku untuk membangkitkan kekasihku, Kakang Singalang. Kenapa? Karena jika kekuatan kami berdua disatukan, itu akan sangat sempurna. Apakah setelah kubangkitkan, dia juga akan tunduk kepadaku? Tentu saja, Raden. Akan sama sepertiku. Akan setia tunduk kepadamu. Baik. Di mana makamnya? Ikut aku, Raden. Akan kubangkitkan sekarang juga. Bunda. Apa yang Bunda lakukan? Putraku Kian Santang. Ibu ingin memberikan makanan dan minuman ini untuk Surawisesa. Ibu sangat khawatir Surawisesa kelaparan dan kehausan. Sampai selarut ini, Rai masih di ruang pustaka. Betul, putraku. Ibu khawatir terjadi apa-apa dengan dia. Sebaiknya, sekarang kita periksa ke dalam. Ikut aku, Raden. Thank you.
Rai. Rai. Rai Srawisesa. Mari Bunda. Apakah ini makam Paman Singalahu? Ya. Bagus. Aku akan membangkitkannya. Dan dia akan menjadi pengikutku. Aku sudah menghafalkan mantra itu. Tawa-tawa di tawaku sang induk putih. Tis di peting, waras di berang. Tis di berang, waras di peting. Ainyaho ngaransia. Ngaran sias ngalau. Paripurna hirup waras. Kenapa Paman Singalaung tidak bangkit? Jasadnya sudah dihancurkan oleh Prabu Bunisora. Jadi membutuhkan jasad orang lain untuk bisa membangkitkannya. Maka dari itu, aku mengajakmu ke sini, Raden. Apa maksud? Dia membutuhkan jasad seorang bangsawan supaya bisa bangkit. Dan bangsawan itu adalah kau. Perempuan penipu. Hei! Aku baru ingat. Di sini adalah makamnya para prajurit Singalaung. Terima kasih, Gusti Putri. Sudah menghidupkan kami kembali. Prabayaksa, Mahasir, tangkap Raden Srawisesa. Sendika Gusti Putri. Jaga Dewa Batara, aku merasakan sesuatu yang telah terjadi di Pajajaran.